Khawatir partai hancur, barisan massa Demokrat minta AHY mundur dari ketum. Salah satu tuntutan barisan muda Demokrat adalah meminta Agus Harimurti Yudhoyono mundur dari jabatan Ketua Umum. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum. Karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sudah bersikap otoriter. Dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Tidak akan mungkin ada KMP. Kalau toh ada KMP itu abal-abal. Representasi siapa? Yang apakah punya hak suara? Apakah pengurus DPC yang asli? Apakah pengurus DPD yang asli? Apakah pemegang hak suara yang asli? Karena sampai sekarang, ya, itu mereka dengan solid mendukung AHY. DPP ini, di bawah pimpinan AHY ini semakin takut dengan adanya KLB ini. Orang boleh mengatakan KLB ini nggak mungkin dan abal-abal. Tapi ternyata ketakutan sekarang merambah ke mereka. Buktinya, mereka memerintahkan ketua-ketua DPC yang pemilik suara untuk melapor diri setiap minggu sekali. Dan diawasi oleh tim Raja Wali atau satgasnya dari DPP Partai Demokrat. Itu kan ketakutan namanya. Mengkebiri hak asasi orang. Khawatir partai hancur, barisan massa Demokrat minta AHY mundur dari ketum. Ketua Umum Barisan Massa Demokrat Supandi R. Sugondo meminta AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. BMD merupakan salah satu organisasi sayap partai. Hal itu dikatakan Supandi mewakili keinginan jajaran DPP dan pengurus BMDI di Indonesia. Pernyataan Supandi itu bahkan dibuat secara tertulis yang ditandatangani sejumlah pengurus BMD. Dengan ini, saya sebagai Ketua Umum jajaran DPP dan kepengurusan BMD daerah seluruh Indonesia meminta dengan hormat supaya Ketua Umum Partai Demokrat AHY segera mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Begitulah kata Supandi. Salah satu tuntutan barisan muda Demokrat adalah meminta Agus Harimurti Yudhoyono mundur dari jabatan Ketua Umum. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sudah bersikap otoriter dengan memudah